Oke lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Datang lagi dengan saya Rahim Kaya Rebut. Di pagi hari ini saya mengambil cara potong rambut mohak atau model panjang belakang ini. Ini udah langganan 7 tahun ini guys. Modelnya tetap kayak ini. Nah, ya lanjut deh. Jom lah. Ini juga lanjut banget. Kita simak videonya sampai selesai. Kita lanjut tahap pemotongannya. Pertama kali itu kita bagi rambutnya, jepit mana yang mau potong duluan. Cara potongnya saya cuma pakai sepatu ukuran 2 ini. Cara motongnya agak diayunkan ke atas seperti biasanya. Dan cara kedua saya cuma pakai ukuran 0. Caranya juga sama. Cara motongnya agak diayunkan ke atas juga. Oke, yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar channel ini berkembang. Dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terupdate di seputar tutorial gaya potongan rambut. Dan untuk model atasnya saya cuma pakai clipper saja sama gunting sasak untuk penyesuaian model rambut di atasnya saja. Saya cuma pakai clipper untuk potong bagian atas, dan penyesuaiannya saya pakai gunting sasak saja. Ini cara-cara saya motong rambut model kayak ini. Caranya ini belum tentu benar, tapi ini caranya saya sendiri untuk motong model rambut mohak panjang belakang yang dibagikan kepada teman-teman semua.
semoga video saya ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, inilah hasilnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.